istriku yang pertama namanya Jurabi. Anak mami lah tu. Rumahnya besar dekat Batu Peringgi, Pulau Pinang. Ku baru kahwin 3 bulan 10 hari. Cemburunya kuat, hai ma. Rasa nak ku cabut lari. Hai nasib, tak tahanlah diri. Sudah terjadi, semua perkara tanggung sendiri. Sudah terjadi, sampai terlajak tak dikebiri. Sudah terjadi. Suka berlagak, ai ke sana, ke sini. Rambut dah beruban, oi mengaku tak ada bini. Di Kuala Lumpur ku duduk seorang diri. Kat belakang coket lah tu. Di belakang rumahku ada seorang gadis namanya Siti. Hai, Cik Mek Molek katakan. Makan dan minumku dihantar setiap hari. Hai, baiknya mak mentua aku. Hatiku tersangkut, terus ku kahwin lagi. Dah sampai jodoh, jangan marah Jurabi ya. Sudah terjadi, semua perkara tanggung sendiri. Sudah terjadi, sampai terlajak dah tiga bini. Sudah terjadi. Tuan-tuan dengarlah tu, asyik membebel aja. Aku sekarang dah sudah kena berhenti kerja. Kau mana tahu? Dulu ku jual laksa, sekarang aku cuci kereta. Berkenalan pula dengan seorang janda kaya. Terus ku kahwin, hari rupa-rupanya anak dah 5. Semuanya dah kena. Hei nasib, kena pun kena lah. Tak masuk lagi lagu? Mana budak muzik ni? Dah mogok ke? Sudah terjadi, semua perkara tanggung sendiri. Sudah terjadi, sampai terlajak dah. Banyak orang dah bilang, rupanya suami aku, eh memang kaki tembelang, jaga kau. Alamak, aduh, aku pula bersusah hati. Hai, pandai pula susah hati tu. Takut pula bini yang tua, datanglah duk cari badan muka aku. Semua isteriku, ku buat janji. Ha, itulah, aku lain kali jangan buat janji. Pecah temelangku, sekali ni semua tak jadi. Hai, tak jadi. Tak kisah, tak kisah. Kalau ada, boleh kahwin satu lagi. Sudah terjadi, semua perkara tanggung sendiri. Sudah terjadi, sampai terlajak dan dikebiri. Sudah terjadi. Sekarang aku sudah tak sabar lagi. Badanku seram sejuk, macam kena demam denggi. Semua perkara hang pun dah tahu. Memang cik dah tahu. Hai, bukan apa-apa, Mek. Hang ni orang Penang kan, orang Kelantan. Cakap tak betul pun. Abang nak kenaikan kat hang
satu persatu. Ah, tak payah, jangan nak mengada. Amboi, marah sampai macam tu sekali. Jangan hang risau, hang tetap nombor satu. Ya ke? Betul eh? Sainkan borang baru. Nak buat apa pula? Nak kahwin lagi satu. Apa?